Mahendra Agahan Thohir atau Aga Thohir mengundurkan diri dari jabatannya sebagai salah satu petinggi di klub Liga 1, Persis Solo. Aga mengambil keputusan itu demi menghindari konflik kepentingan. Aga Thohir memutuskan mundur dari posisinya sebagai Presiden Komisaris PT Persis Solo Saestu, PSS, yang menaungi klub Persis Solo. Aga menempati posisi tersebut sejak 2021 dan kini meletakkan jabatannya menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2023 hingga 2024. Keputusan itu diambil Aga demi menghindari konflik kepentingan karena sang ayah, Erick Thohir, terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 hingga 2027. Pemuda 22 tahun itu menambahkan, ia telah berkonsultasi dengan sang ayah sebelum mengambil keputusan mundur dari Persis Solo. Meski sudah menyatakan mundur dari Persis Solo, Aga berjanji akan tetap memberikan dukungan kepada klub lokal, khususnya klub kebanggaan masyarakat Surakarta tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!